cantikkah bandar Banff? Apa yang menarik? Anda ingin tahu? Teruskan menonton. Hi, good morning from the Banff town. Selamat pagi daripada bandar Banff. Cuaca sekarang ini adalah -36 dan kita kena bandar up, tengok saya. Semua berkawal, cuma nampak mata sahaja. Selamat pagi dari Banff dan pada kali ini saya akan membawa anda semua ke Banff pada awal pagi. Actually, taklah awal sangat pun, dah pukul 8 pagi. Tapi sebab pada waktu winter ni, matahari agak lewat terbitnya. Cuaca pada hari ini agak sejuk yang melampau juga, iaitu -36 darjah degree C. Ini belum lagi masuk dengan faktor angin. So, nak bayangkan macam mana sejuknya pun memang tak terbayang dan rasa tak terucap pun sejuknya gitu. Scene ni masih lagi awal dan juga kerana cuaca yang agak sejuk, jadi masih tak ramai orang lagi. Para pekedai pun baru nak shoveling sidewalk, nak bersihkan snow agar tak ada yang tergelincir bila jalan di sidewalk mereka ini. Teringat kalau di Malaysia pagi-pagi ni bila pekedai nak buka kedai, mereka akan sapu laman dan siram air di sidewalk agar bersih dan tak berdebu. Kat sini kena shoveling. Subhanallah. Saksikanlah keindahan Gunung Cascade ini di dalam sinaran mentari pagi. Memang menakjubkan. Gunung Cascade ialah gunung ikonik di Banff yang anda tidak boleh terlepas pandang atau tak perasan akan kewujudan dia. Gunung Cascade ini berdiri menjulang megah di atas Banff seperti gergasi. Ia adalah gunung yang paling menonjol berhampiran pusat bandar Banff dan sangat cantik dari semua sudut. Gunung Cascade ini berdiri dengan ketinggian setinggi 2,998 meter ataupun 9,836 kaki. Banff telah diperbadankan sebagai sebuah majlis pembandaran pada tahun 1990 dan mempunyai penduduk sekitar 8,000 orang. Tapak bandar ini meliputi seluas 3.93 km persegi, yakni 1.52 batu persegi dan berada pada ketinggian 1,383 meter, yakni 4,537 kaki. Dengan ini, ia menjadikan bandar Banff sebagai bandar yang tertinggi di Kanada. Bandar ini diapit atau dikelilingi oleh semua sisi gunung yang menjulang tinggi, iaitu termasuklah Gunung Randall, Gunung Sulphur, Gunung Norquay dan tak lupa Gunung Cascade. Bandar Banff adalah sebuah bandar yang penuh semangat, hidup dengan penggembaraan dan keajaiban. Di semua arah, anda dikelilingi oleh gunung ganang yang sangat indah dan gah, yang kelihatan seolah-olah terpancur terus keluar dari tanah. Anda juga mungkin melihat sekumpulan rusa berkeliaran di jalan utama semasa berjoging di awal pagi. Jalan-jalan di bandar Banff agak meriah yang dipenuhi dengan pelbagai restoran, bar dan kedai kelas atasan atau eksklusif serta pelbagai galeri seni dan muzium yang meriah. Bandar Banff memampirkan penduduk pertempatan yang mesra, terbuka dan benar-benar menjaga alam persekitaran yang memberi inspirasi di mana mereka tinggal. Bandar Banff menawarkan anda pelbagai pilihan yang tidak berkesudahan untuk persantaian dan penerokaan setiap hari.
teruskan menuntun akan keindahan Bandar Banff yang saya sampaikan atau sajikan kepada anda melalui video saya yang tak seberapa ini. Agar anda terus terhibur dan menonton sehingga ke akhir video. Terima kasih.
Tidak lengkap percutian jika tiada foto kita untuk diabadikan sebagai kenang-kenangan. So, kalau anda adalah solo travellers, jangan malu minta tolong orang untuk abadikan portrait anda. Tapi make sure orang yang anda minta tolong tu at least pandai lah nak ambil gambar, kan? Takut nanti gambar yang dia ambil hanya nampak gambar kaki sahaja. Kan nanya tu? Dan setelah puas menikmati pemandangan di Bandar Banff, apa kata kita rehat sebentar sambil minum menikmati minuman kegemaran anda? Sambil minum, sambil menikmati pemandangan yang indah. Itu sahaja paparan video saya pada kali ini. Maka kini telah tibalah masanya untuk pulang semula ke Calgary. Dengan ini, saya dengan rendah hati mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah sudi menonton video paparan saya sehingga ke akhir ini. Dan kepada sesiapa yang belum melanggan atau subscribe, silalah subscribe. Jangan malu dan jangan segan. Tekan sahaja butang subscribe yang berwarna merah tu. Dan kalau nak tahu video-video saya yang akan datang, tekan juga butang loceng tu. Terima kasih dan jumpa lagi di video akan datang.